apa aja yang dilakukan untuk mengembalikan fisik pemain, pelatihannya? Ya, kita stabilisasi dulu, terus kita kasih strength sedikit, karena biar kondisi anak-anak itu yang baru itu 10 hari, kita biar kembali aja. Jadi latihan sore hari ini intinya kebugaran, mengembalikan kondisi pemain. Sampai berapa hari, Bu, rencananya? Nah, ini nanti 2 hari, 3 hari sudah kembali. Berarti setelah itu mulai tinggi lagi, Bu? Nah, kita lihat jadwal. Ya, kalau nanti jadwalnya pertandingan ini tanggal 1, berarti kita hack aja. Kita latihan tinggi aja, latihan aja. Kalau tadi lihat secara keseluruhan, kondisi fisik pemain seperti apa, Coach? Bagus, mereka bisa menjaga kondisi. Jadi saya harapkan nanti progres berikutnya anak-anak fisiknya, postamina tambah bagus. Jadi nggak perlu latihan fisik ya, tersendiri? Ya tetap, karena menuju untuk pertandingan kita tetap latihan fisik. Jadi kita lihat aja jadwal, jadi nggak pertandingan ini. Kalau jadi berarti kita tahu program seperti ini. Kita mau medium, mau high, mau low, kita tahu. Untuk latihan hari ini agak diperpendek latihan. Kenapa? Waktunya agak diperpendek dari biasanya. Biasanya ya, kita sampai satu jam setengah. Oh, jam setengah. Kita mulai setengah empat, jam lima selesai. Siap. Ya, itu normal itu. Yang belum datang itu banyak ini. Seperti Anthony, Reksa, terus Arif, itu belum datang. Sama Dimas Galuh. Alasannya kenapa itu? Ya, mungkin ada surat izin ya. Oh, ada surat izin. Karena dia anggota. Lebih dari 10 atau kurang kan? Cuma 5 orang. Okay. Cuma yang sudah 5 kali aja. Dan mudah-mudahan cederanya setelah operasi dengan dia bisa menjaga apa namanya itu 4 bulan ini bisa mengontrol dia untuk pemulihan. Jadi minimal dia 14 sampai 15 bulan.